Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan aku Vince di game Berandal Sekolahan lagi ya teman-teman ya. So, di video kali ini aku akan memberikan Easter egg terbaru ya cuy, yaitu Easter egg horror lagi ya guys. Nah, di video kemarin kan aku udah memberikan Easter egg badut ya guys. Nah, di sini aku akan memberikan Easter egg itu cuy, apa hantu kuyang guys. Nah, jadi kalian tinggal interact aja di sini. Ini bakalan itu ya, kebuka sendiri cuy. Nah, ini tuh harus malam guys kalau mau kebuka sendiri ya. Nah, oke guys ya, kita langsung saja itu menuju ke Easter egg-nya guys. Nanti aku bakalan coba ya kalau di siang hari cuy, bagaimana bentuknya ya guys ya. Oke, kita coba ke sini guys, dan di sini ada ruangan yang full merah cuy. Ya ini horor banget sih, Bang Livander. Ini bener-bener horor cuy. Melebihi Bang Andi ya. Oke, nah di sini kalian bisa interact guys, dan akan ada suara ya. Dan ini tuh udah muncul guys hantunya cuy. Dan ini kalian sedang dikejar ya guys. Nah, kalian bisa lihat ya ini cuy. Nah, itu dia cuy. Tuh kayak melayang gitu guys ya. Kayak melayang gitu cuy. Dan di sini kalian langsung kalah ya guys. Oke, kita coba pas di siang hari ya bagaimana penampakannya cuy. Oke. Nah, oke teman-teman ya, dan di sini sudah siang hari. Kita bakalan coba ya cuy review di dalam ruangan toilet ini. Ini kayak toilet ya guys ya, atau tempat tersembunyi cuy. Nah, di sini tuh kayak ada gambar itu atau bercak darah cuy. Dan itu tuh bergambar ini guys. Baju si badut guys ya. Nah, kalau kalian lihat di atas itu ya, itu ada celana badut ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sekitar. Nah, ini enggak ada lagi ya cuy. Oke. Nah, di sini itu ada kayak itu guys, kepala badut guys. Tuh ada kepala badut cuy. Terus di bawahnya lagi ada sepatu. Terus di mana lagi ya guys? Nah, di sini ada kayak bercak gitu, kalian bisa interact guys. Dan di sini ada itu guys, kayak lambang malam gitu ya guys ya, kayak bulan gitu cuy. Nah, ini jadi teorinya itu badutnya bakalan keluar pas malam doang guys. Nah, oke, jadi kayak gitu ya cuy. Oke, kita pakai kiri ya biar bisa tembus guys. Nah, kalian tinggal hit-hit aja guys ya. Oke, nah kayak gitu guys. Kita lepas dulu biar cepet larinya. Oke, setelah itu kita review ya teman-teman ya. Nah, di sini itu agak terang ya. Gak kayak tadi pas malam cuy. Jadi kalau kalian mau lihat itu pas siang aja guys, atau pas pagi ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal interact aja biar kebuka pintunya cuy. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ya teman-teman ya, di sini tuh kayak ada celana badut guys, dan di situ di dalam itu kayak ada kepala badut ya teman-teman ya. Nah, di situ, nah itu guys, ini kayak hantu kuyang gak sih guys? Serem banget sih cuy, sumpah ini Bang Livander serem banget cuy. Ini bener-bener realistik ya guys ya, ada darahnya juga cuy. Waduh, takut kena copyright guys ya. Oke, di sini ada kayak kuyang gitu teman-teman ya. Dan di sini kita bisa balik lagi cuy. Ya karena udah itu ya, udah kita review guys ya. Tadi pas malam. Nah, ini kita harus pakai gear lagi buat keluarnya cuy. Kalian tinggal hit-hit aja guys. Nah, udah selesai guys ya. Oke. Kita keluar cuy. Jadi Easter egg-nya itu seperti itu ya guys ya. Kalau di dalam kalian bisa lihat kuyang cuy. Oke, nah kalau kalian pengen kebuka sendiri pintunya, kalian tuh harus pergi pas malam ya. Nanti pintunya bisa kalian interact dan kebuka. Nah, kalau kalian itu apa bukanya pas siang, kalian harus pakai gear ya biar gampang cuy. Nah, jadi teorinya atau Easter egg horornya seperti ini aja cuy. Terima kasih, bye.